saya enggak langsung pulang sini dulu, saya masih sempat magang kerja dulu di luar. Yeah. Kecil ngeliat terus kan. Saya dari kecil sudah melihat caranya orang tua kerja. Jadi ya pengetahuan yang saya dapat dari sekolah luar negeri itu ya bagus sih. Tapi ya bukan hal yang baru buat saya sebetulnya. Tinggal disesuaikan aja antara kenyataan di Indonesia dengan ilmunya orang bule. Harusnya semasa pandemi ini jasa pemakaman kita itu garda depan yang dilupakan. Kalau para dokter dan suster itu mendapat prioritas vaksin, dan itu sepantasnya, saya setuju. Mereka itu pahlawan-pahlawan kita. Kita ini yang dilupakan. Kita tidak dapat perlindungan seperti itu. Padahal kita sendiri sih harus berhadapan. Memang betul. Gugus tugas dan sebagainya itu yang harus berurusan dengan jenazah. Tetapi lagi-lagi ini adalah pandemi. Dan situasi itu bisa membunuh dalam sekejap mata. Sehingga para gugus tugas dan 112 dan sebagainya itu mereka kewalahan. Saya ngerti. Ini emang, pandemi ini memang seremnya luar biasa.